Woi Mas Bro, lu pada pasti udah nonton gak sih live stream di 3.5 kemarin? Dan gue yakin lu pada nonton itu cuman buat nunggu ya bansos lah, seperti biasa bansos rhythm code dan farming primo gem. Lumayan lah ya 300 primo sama perintilan-perintilannya gitu, buku XP sama batu XP. Lumayan lah buat tambah-tambah gacha gitu kan. Di live stream kemarin kita juga dikasih unjuk tuh karakter-karakter baru yang cuman satu sih karakter barunya, dan rerun ya kan, karakter rerun. Seperti biasa di base pertama yang bikin gue kaget itu ya gak kaget juga sih sebenarnya. Cuman ada karakter baru yang kalau kata orang-orang itu Maharatu Burgeon anjay. Dan karakter yang riran, nah ini nih, Maharaja Paduka Lord Titisan Maung King Hyper Bloom Seno Marseno. Nih karakter ini belum lama rilis aja udah riran aja nih. Tapi ya kalau dipikir-pikir, gue lebih kasihan sama orang-orang yang udah nunggu rirannya si Yula ini loh. Karena orang-orang tuh udah pada tahu leaknya gitu. Dan yep, untuk di page keduanya malah kita yang kena scam ya kan. Udah percaya sama leaker gitu ya kan. Bukannya Yula sama Albudi, malah Paduka Ratu Yandere, Ayaka ini dan Tante Senhe gitu. Ya, jadi gitulah ya. Oke, di sini yang mau gue bahas itu bukan karakter rirannya itu ya, tapi karakter barunya cuy, Daya. Nah, yang gue bahas dari ini tante-tante ini ya, tante Beringas ini ya, yang barbar ini. Kalau ya gue lihat-lihat itu dari kit-kitnya tuh ya emang agak mengkhawatirkan cuy. Ya orang-orang bilang gitu ya. Dan dia ini juga jadi bahan hujatan orang-orang gitu. Kayak kalau gue lihat dari mas-mas YouTuber yang bahas-bahas Daya ini itu pada ngelarang kita buat pull gitu. Karena damage scaling dari skill-skillnya ini yang kecil kayak punya lu pada yang nonton nih video nih. Hei, lu nyadar gak sih kalau karakter barbar kayak gini tuh kalau lu lihat animasi bersihnya itu barbar sekali cuy. Yang kayak cari bahasa tubuhnya itu kalau mengatakan kalau berani satu lawan satu. Nah, kayak gitu tuh. Dan ya lu lihat sendiri itu Fatu yang nyedot-nyedot ini nih. Dibayuanin cuy cuman pakai bersihnya doang. Tapi ya gak tahu lagi ya gua itu Fatunya level berapa gitu. Soalnya gak ditunjukin tuh damage-nya sama levelnya sama si Hoyoverse gitu ya kan. Cuman bukan itu yang jadi masalahnya cuy. Tante satu ini tuh build-nya agak bingungin cuy. Kayak gimana ya, lu tahu gak sih cewek kalau diajakin makan di luar sih, mau dibikin main DPS kurang damage, dibikin support nanti bersihnya gak kepake, serba salah cuy. Kayak cewek sumpah. Tapi kan dia juga cewek ya, ngertiin dia aja udah susah apalagi memutarkan perasaan kepadanya. Oke, bagi lu yang belum tahu nih ya, kit-kit atau skill-skillnya deh ya kayak gimana? Di sini gue bakal jelasin kit-kitnya dan skill-skillnya. Nah, di sini gue gak jelasin nor attack-nya ya, soalnya standarnya claymore user gitu lah. Ya, lu tahu sendiri standar animasi claymore user itu kayak gimana gitu. Nah, untuk elemental skill-nya nih, deh ya itu bakal bikin area field yang lumayan gede lah ya. Mirip-mirip lah sama kayak skill-nya Chongyun. Nah, tapi di elemental skillnya ini, kalau musuh itu kena hit atau damage, ntar fieldnya ini bakal ngasih damage pyro. Tapi yang ya mirip-mirip lah sama elemental skillnya Tante Baal yang kalau lu ngehit atau ngedamage musuh itu pakai damage apapun selama musuh masih di dalam fieldnya deh ya, ntar bakal otomatis nge-trigger damage pyro cuy. Dan ya itu otomatis loh ya, itu damage semua damage kayak lu ngedamage pakai basic attack atau normal attack itu juga bisa nge-trigger ini. Jadi ya gitu loh bang, berarti kalau main Daya di tim Bergen bisa dong? Ya bener, lu bisa main Daya ini di tim Bergen. Tapi yang jadi masalahnya itu damage-nya yang scaling dari max XP sama attack percent cuy, yang bikin bingung. Tapi kayaknya lu main dia pakai full EM sih gak ada masalah ya, kayaknya lo ya gak ada masalah di damage-nya. Selain nge-team, skill ini tuh bakal ngasih anti-interupsi dan pengurangan damage ke karakter lu yang lagi aktif. Dan yang paling out of the box-nya dari skill ini, damage yang diterima sama karakter yang lagi aktif atau on field itu sebagian disalurin cuy si ke si Daya. Dan di saat karakter lain itu ngasih shield, kayak kasih contoh lah Jilong gitu ya, yang ngasih shield tebel kuat dan tahan lama, lah ini Daya ngapain? Daripada ngasih shield, dia nerima semua damage yang diterima sama karakter lain pakai badan dia selama 10 detik. Ya sebenarnya bukan semua damage-nya sih. Nah, kalau lu kena damage tapi masih di area elemental skill-nya, nah si Daya lu ini itu bakal dapat pengurangan damage. Nah, sebenarnya pengurangan damage ini tuh bukan pure pengurangan damage dari si Daya-nya ya. Ya emang sih ada pengurangan damage, cuman sebagian damage yang masuk ke karakter yang lagi aktif itu bakal disalurin ke si Daya cuy.
atau bahasa gampangnya itu dibagi lah, dibagi damage-nya sama si Teh ya. Jadi kayak lu kena damage 6000, ntar yang kena ke lu itu 3000 dan Teh juga kena juga gitu, juga disalurin juga 3000. Makanya ya sebenarnya kayak nggak guna juga sih, Teh ya nggak tahu lagi lah ya itu gunanya kayak gimana. Nah sekarang burst-nya nih, nah seperti yang lu tahu sendiri ya, burst-nya ini tuh par-par banget coy untuk burst-nya sendiri ya. Untuk burst-nya sendiri ya gue juga rata-rata nggak paham juga untuk damage ultimate-nya bakal seberapa brutal damage-nya gitu ya. Apakah sebrutal animasinya atau cuman gimmick doang itu. Tapi emang sih kalau dari animasinya emang sangar coy, gacor. Tapi ya nggak tahu ya nanti gimana. Kalau animasinya sudah keren, sangar, tapi damage-nya lo ya kayak gimana gitu. Soalnya damage-nya tuh scaling-nya dari HP plus attack percent. Jadi ini lu gak bisa pilih salah satu loh ya. Tapi ini damage-nya gabungan dari HP sama attack percent. Dan ini nih yang bikin Teh itu agak biasa aja buat damage-nya menurut gua loh ya. Tapi ya itu cuman keresahan gue doang sih. Gak tahu nanti di final release-nya kayak gimana. Cuman ya kayaknya sih bakal agak sulit juga buat nge-build si Teh ini main DPS loh ya. Tapi untuk tanker mungkin agak lebih enak gitu. Nah sekarang nih yang mau gue bahas sekarang itu kenapa sih Teh ini tuh bakal gak se-OP atau bahkan paling jelek dari karakter bintang 5 yang lainnya. Malah ada yang bilang kalau Teh ini tuh lebih jelek daripada Xin Yan gitu. Ya bayangin aja tuh dibandingin sama Xin Yan. Lu pada udah tahu kan ya kalau Xin Yan itu sejelek apa dan se-underrated apa gitu Xin Yan itu. Nah sebenarnya yang bikin dia jelek itu cuman ada di sekali damage-nya doang sih sama ascension-nya. Ascension-nya itu naikin edge HP cuy, dan untuk damage scaling skillnya itu bukan pure HP doang gitu, tapi sama attack percent, dan belum lagi yang burstnya yang par-par banget tadi, itu scaling damage-nya itu juga sama kayak elemental skillnya, HP plus attack gitu, yang dimana ini tuh yang bikin kita itu bingung sama nih karakter mau dibikin kayak gimana gitu, mau dijadiin support atau tank, burstnya gak kepake, plus gak ada damage, terus mau dibikin main DPS juga, gue gak yakin damage-nya segede karakter lain gitu. Ambil aja contohnya ini Diluc yang dari awal emang udah jelas gitu kitnya itu buat DPS atau damage dealer utama. Dan ya, dan yang paling bikin gue bingung itu tuh ini karakter enaknya tuh dibuild apa artefaknya gitu. Apa mau full HP ntar damage-nya loyo, dibikin crit dan attack itu damage-nya ya bakal dibagi sama max HP-nya juga. Jadi serba salah lah nih karakter pokoknya. Dan mentok-mentok kalau lu pengin enak sih palingan ya bikin dia full EM sih, main di burgeon gitu kan. Enak gitu, tinggal emerald skill doang, enggak perlu pakai burst-nya gitu kan. Ya meskipun gitu wajar sih menurut gua skill dan kit-kitnya ya. Soalnya nanti di patch 3.6 itu dia bakal di stop di standard banners. Jadi ya wajar aja lah ya kalau kitnya ini banyak banget pembatasannya gitu. Emang agak ngehe juga ini MiHoYo bikin karakternya gitu. Nah di samping kejelekannya si Dehya ini ya, Dehya ini tuh juga nggak jelek-jelek banget cuy. Semua karakter itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah contohnya nih ada Kazuha. Nah kan Kazuha kan dulu itu pas awal rilis itu dia dihujat kan tuh kit-kitnya kayak kurang damage lah, crowd control yang cuman gitu doang. Tapi ya sekarang malah jadi karakter must pull cuy, atau wajib di pull gitu. Jadi ya kita juga nggak bisa langsung nyimpulin kalau si Teh ini itu jelek gitu. Jadi kita itu juga nggak bisa langsung nyimpulin bahwa si Teh ini itu jelek cuy. Jadi ya tunggu aja ntar di patch masa depan gitu ya. Siapa tahu dia jadi karakter kayak imba harus pakai Teh untuk main di burgeon atau apalah gitu ya kan. Atau malah jadi temennya Xin Yan, tapi itu ya nggak tahu lagi sih. Oke, kalau lu tanya apakah worth it dia di pull di banner 3.5 nanti, ya terserah sih sebenarnya, terserah lu yang mau ngepull ya. Tapi kalau lu tanya gue, menurut gue lo ya, itu sih nggak worth it sama sekali ya. Soalnya ya ntar bakal ada di standar banner cuy, ngapain juga gitu lu pull dia di banner yang ya banner limit, cuman nanti ada di banner standar gitu ya. Nunggu aja kalau lu pas red off gitu kan, red off terus dapet lah deh ya gitu ya kan. Tapi ya lu lupakanlah apa yang gue budgetin tadi semua itu ya, itu semua bakal nggak guna kalau lu yang nonton video ini itu termasuk kaum yang apalah itu meta waifu nomor 1 mas bro. Bodo amat kitnya jelek, yang penting daya selalu di hati. Bodo amat sama meta, yang penting daya wangi-wangi. Hey, buat lu pada yang kayak gitu ya. GWS bro.